بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد <coughs> Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang maha baik, yang sangat baik. Itulah nama Allah yang akan kita bahas pada pagi ini. yaitu nama Allah Al-Muhsin. Al-Muhsin maknanya yang maha baik, yang sangat baik. Kebaikannya tidak ada taranya. Kebaikan Allah tidak ada tolok bandingnya. Memahami nama Allah Al-Muhsin Sangat mustahak supaya kita juga menjadi manusia yang muhsin, yang baik, hadirin, dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati, supaya menjadi mantap dan yakin keyakinan kita terhadap nama Allah Al-Muhsin. Kita perlu tahu dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang Maha Baik. Ia tercantum di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani yang dinilai oleh Syekh Nasaruddin Albani sebagai hadis yang sahih untuk menjadi rujukan kita. Sebagaimana kita sama-sama maklum nama Allah adalah tauqifiyah yaitu terhenti sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran atau yang Allah sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh reka-reka dengan akal sendiri untuk memberi nama bagi Allah. Dengan kata lain, setiap nama Allah mesti ada rujukan, referensi sama ada ayat Quran atau hadis Nabi. <coughs> Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Dalam hadis sahih riwayat Tabrani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha muhsinun." Sesungguhnya Allah itu Maha Baik. kata bal ihsan Ala kulli شيء dan Allah telah mewajibkan agar kita berbuat ihsan dalam segala sesuatu jadi Allah bukan saja maha baik muhsin malah dia telah mewajibkan agar kita senantiasa berbuat baik dalam segala sesuatu cukuplah itu sebagai dalil bahawa nama Allah itu memang ada yang dipanggil dengan al-Muhsin. Nah sekarang kita berpindah kepada makna al-Muhsin. Mungkin ada yang tanya, Pak Ustaz, mengapa tak bawa ayat Quran? Ayat Al-Quran menyebut Mohsin itu merujuk kepada Allah. Tak ada. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan sifat ihsan sangat banyak dalam Al-Qur'an tapi dalam bentuk nama tidak terdapat kalaupun ada muhsin muhsin dalam Qur'an merujuk kepada sifat manusia juga dalam hadis yang lain muhsin itu merujuk kepada manusia Sebagaimana kita sama-sama maklum, sifat manusia dengan sifat Allah boleh sama dalam lafaz. Tapi berbeza dalam makna. Al-Ustazu Hayyun. Ustaz hidup. Allahu Hayyun. Allah juga hidup. Tak salah. Al ustazu sami'un, ustaz mendengar, Allahu sami'un, Allah juga mendengar, tak salah. Tapi dengan ketentuan persamaan itu hanya dalam bentuk ucapan atau lafaz tapi tidak dalam makna. Makna mendengar di sisi Allah tak sama dengan makna mendengar di sisi insan yang pendengarannya sangat terbatas. Manusia hidup, Allah hidup, tapi makna hidup di sisi manusia sangat terbatas. Tidak sebagaimana hidupnya di sisi Allah yang tidak bermula dan tidak berakhir, sedangkan hidup manusia bermula dari tiada, dan manusia juga pada masa tertentu dia akan binasa, <tuh> sebab ada yang tanya pada ustaz, "Pak ustaz?" kebanyakan nama-nama Allah ustaz sebut ayat Quran sebagai rujukan. Tapi ada yang sebahagian kecilnya tidak menyebut ayat Quran tapi hadis Nabi. Nah, hakikat ini perlu diketahui. Sumber rujukan Al-Asmaul Husna ada dua, bukan satu. Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagaimana nama Allah yang telah kita pelajari As-Sayyid itu juga nama Allah. Manusia juga dipanggil Sayyid. Tentang nama Allah As-Sayyid, dia terdapat dalam Al hadis Nabi, tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh. Oke. Okay. Kembali kepada topik makna al-muhsin sifat yang ada di dalam al-muhsin adalah al-hasan yaitu kebaikan lawannya al-qubuh yaitu kejahatan atau kejelekan orang yang jelek. Al Hasanu orang yang baik. <coughs> Adapun nama Allah Al Muhsin. Yaitu Allah telah berbuat kebaikan yang banyak. Itu maksudnya. Dengan kata lain al-Muhsin menurut pengertian syarak, menurut pengertian agama ini maknanya Allahu tabaraka wa taala wa huwa al-Muhsin Alladhi la alladhi la ahsanu wa la akmalu minhu Al-Muhsin sebagai nama Allah membawa makna Dia telah berbuat baik, yang kebaikannya itu tidak ada yang lebih baik daripada dia, dan tidak ada yang lebih sempurna kebaikannya daripada kebaikan Allah. Itu makna Al Muhsin menurut syarat Allah yang maha baik, yang kebaikannya tiada tandingannya. Kebaikannya sangat sempurna. Kebaikannya secara mutlak tak pernah dicemari oleh keburukan. Oke, okay, untuk lebih lanjut lagi, bila kita kaitkan Allah itu dengan ihsan. Allah punya sifat al-Muhsin yang Maha Baik. Tersirat di dalamnya sifat Hasan atau Ihsan. Hasan baik, Ihsan berbuat baik kepada pihak lain. Hasan itu baik. Tapi bila kita gunakan istilah sifat ihsan, berbuat baik kepada pihak lain. Sebagaimana dalam kaedah bahasa Arab ada lazim, ada muta'addi. Itu nanti kita akan jelaskan pada bahagian akhir. Al Muhsin ini termasuk sifat subutiah atau salbiah? Jawabnya subutiah. Sifat sempurna. Lalu termasuk subutiah sifat sempurna yang fa'liyah atau zatiah? Jawabnya Al Muhsin adalah sifat Allah yang zatiyah dan fi'liyah. Zatiyah maknanya Allah senantiasa baik. Fi'liyah pula membawa makna Allah senantiasa berbuat baik kepada pihak lain. Senantiasa berbuat baik atau senantiasa baik itu namanya subutia zatia. Senantiasa berbuat baik itu namanya subutia fi'liyah. Kalau kurang jelas perkara ini, sila baca buku ini pada bahagian mukaddimah. Lebih kurang 90 muka surat. Di dalam buku ini dibahas dengan jelas tentang kaidah nama-nama, dan sifat Allah. Yang akan kita pelajari nanti insya Allah pada hari Rabu. Oke. Okay. Nah sekarang bila nama Allah itu dikaitkan dengan sifatnya ihsan, berbuat baik, dia mengandung makna yang sangat banyak. Di sini Ustadz himpun ada lima. Izinkan Ustadz menjelaskannya dengan secara bebas. Sebab Ustadz dah baca. Ustadz dah buat catatan ringkasannya. Yang pertama sekali, bila zat Allah dikaitkan dengan sifat ihsan, ia membawa makna sifat ihsan sifat berbuat baik itu bagi Allah tidak pernah lekang daripada zat Allah walau sekelip mata tak pernah pisah sifat ihsan di sisi Allah tak pernah lekang dengan makna tak pernah pisah dari zat Allah Walau sekelip mata, bayangkan betapa baiknya Allah. Di situ Ia membawa makna subutia, zatia. Allah itu senantiasa berbuat baik. Yang kedua. Bila sifat ihsan berbuat baik itu dikaitkan dengan zat Allah, kebaikan Allah itu sangat sempurna. Tidak ada tolok bandingannya kalau ada makhluk yang kaya yang baik, ada masanya yang dia tidak baik. Apalagi kalau dia disakiti. Allah tidak. Walau orang tersebut telah mengundang kemarahan Allah dengan berbuat syirik. Menyembah berhala, minum arak, berjudi. Bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah tetap beri mereka kesehatan. Lihat itu baiknya Allah. Allah tetap beri mereka rezeki. Itu maknanya kebaikan Allah sangat sempurna. Tak ada duanya. Yang ketiga, bila sifat ihsan itu dikaitkan dengan zat Allah, ihsannya. Allah dengan menjadikan syariatnya itu menjadi sebaik-baik syariat. Apa maksudnya Pak Ustaz? Lanjutan daripada sifat ihsannya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tentukan agama khasnya untuk umat akhir zaman dengan sebaik-baik syariat. Ustaz buat contoh. Salat di zaman Nabi Musa 50 waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas umat akhir zaman lima saja. Bukan 50. Lima waktu saja. Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan keluarkan zakat. Cukup dua setengah peratus saja. Bukan setengahnya. Salat tidak sah kalau tidak beruduk dulu. Tapi bila tidak ada air atau terhalang menggunakan air karena sakit, boleh tayamum. Asalnya salat tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Tapi bila kita tidak tahu arah kiblat atau ketika musafir, boleh kita menghadap kemana saja. Asal salat, fardu mesti berdiri, qiyam. Tapi bila sakit, sakit lutut, boleh salat duduk. Itu maksudnya. karena kebaikan Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat ah atau ajaran agama menjadi mudah kita saja yang kadang-kadang suka menyusah-nyusahkan agama yang kita tahu hanya azimah hukum asal tapi kita tak tahu hukum rukhsah hukum kelonggaran dan hukum keringanan Salat yang empat rakaat, kalau musafir boleh dua kasar. Malah kata Nabi, "Bila musafir tidak kasar, anda termasuk orang yang kufur nikmat. Allah beri keringanan, tak mau terima keringanan." Nah, yang keempat, bila dikaitkan nama Allah. Muhsin dengan nama Muhsin karena ihsan dan kebaikannya sangat sempurna maka baiklah segala perbuatannya maksudnya perbuatan Allah tidak ada perbuatan Allah yang tak elok Walaupun nampaknya seperti tidak baik, seseorang ditimpa sakit. Asal orang tersebut sabar, sakit itu menjadi penyebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sakitnya itu menjadi penyebab Allah sayang dan kasih dia. Allah turunkan atau timpa COVID-19 selama dua tiga tahun baru-baru ini. Memang nampaknya seperti membuat kita susah, tapi ada kebaikannya. Ada kelas online seperti ini. Kita yang tak pernah jumpa majlis seperti ini dah mula jumpa. Berkat adanya COVID-19. Berkat adanya PKP. Itu maksudnya. Kerana Allah mempunyai sifat ihsan. Segala perbuatan Allah. Yang baik ke, yang buruk ke menimpa kita. Semua ada kebaikan. Kebaikan belaka. Yang kelima terakhir di antara keumuman ihsannya Allah. Lalu dia menganugerahkan ihsannya kepada para walinya dengan ihsannya yang sempurna di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita layak mendapat ihsan Allah di dunia dan di akhirat. Apa contoh ihsan Allah kepada kita di dunia ini sangat banyak, antara lain memberi mereka keimanan dan keyakinan tetap berada di atas serotan mustaqim. Keberadaan kita hari ini dalam Islam itu adalah berkat ihsan Allah kepada kita. Kita yang mau join kelas online seperti ini, itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah gerakkan hati kita sehingga kita jadi orang baik. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Man yuridillahu bihi khairan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang Allah menginginkan agar dia menjadi orang yang baik-baik, niscaya Allah dorong dia mendalami selok belok agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, berbahagialah jika ada perasaan seperti itu ternanti-nanti dari satu majelis ke majelis berikutnya hari ini saat ini kita berkuliah subuh beberapa jam lagi ada kuliah duha kita tunggu lagi Ustaz ingin ingatkan kuliah duha hari ini bermula jam 10 ya bukan sepuluh setengah. Karena Ustadz ada keperluan yang bersangatan dan tempatnya agak jauh, perlu pergi awal. Jam 12 sudah mesti ada di tempat tersebut. Kalau mulu mula sepuluh setengah dia terlalu terburu-buru nanti. Alhamdulillah, Ustadz sudah dapat persetujuan dari pihak pengelola kelas duha setiap hari Ahad. Kita akan mulai jam 10, bukan 10.30. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu di antara ihsan Allah kepada orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah di dunia. Allah beri mereka keimanan, Allah beri mereka hidayah, Allah beri mereka keyakinan untuk terus berada di atas al mustaqim. Semua kita tahu. orang yang konform telah mendapat siratul mustaqim nabi siddiqin syuhada dan salihin jadi kita suka saja kepada sunnah nabi kita suka saja ikut ur rasyidin Abu Bakar As-Siddiq Umar Osman Ali di mana mereka telah dijamin oleh Rasulullah akan masuk syurga. itu nikmat sehingga orang tuduh kita caci kita dengan bermacam-macam gelaran sedikit pun tidak membuat kita jadi fras no sebab yang jadi harapan utama kita adalah reda Allah bukan reda manusia itu nikmat Selanjutnya di dunia mereka juga diberi oleh Allah rezeki yang halal lagi diberkati. Bukan hanya rezeki dalam bentuk material harta juga rezeki berupa anak cucu yang salihin dan salihat. Kebaikan Allah disebabkan karena kebaikan kita. yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Betulkan akidah, betulkan cara ibadat, betulkan akhlak, akan datang ihsan dari Allah. Bertubi-tubi. Yang ketiga, ihsan Allah ke atas orang yang dekat dengan Allah di dunia Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari mereka rasa gundah, sedih dan kesusahan hidup. Jadi seseorang yang apabila telah mendapat ihsan daripada Allah karena ketakwaannya, karena kesalehannya, karena keikhlasannya, Allah akan hilangkan rasa stres rasa gundah, rasa murung. Karena apa? Karena kita banyak ingat pada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. <tuh> Bila kamu banyak ingat pada Allah, niscaya Allah akan ingat pada kamu. Bila kamu ingat banyak kepada Allah, Niscaya Allah tenangkan jiwamu. Tatmainnal qulub. Ketenangan jiwa ini ada kaitannya dengan kedekatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adapun ihsan Allah kepada seseorang yang dekat dengan Allah ketika di dunia mereka juga akan dapat ihsan Allah di akhirat. Bukan saja layak masuk syurga. Ada lagi ke Pak Ustaz? Ada. Yang lebih tinggi dari masuk syurga. Yaitu dapat melihat wajah Allah. Ini yang disebut oleh Allah dalam surat Yunus ayat 26. A'udzubillahi Lilladzina ahsanu alhusna Bagi orang yang berbuat baik di atas muka bumi, untuk mereka al-husna, yaitu syurga, wa waziada Dan tambahan. Kata ulama tafsir, mereka akan dapat syurga dan tambahan. Plus, apa dia tambahan itu? Yaitu dapat melihat wajah Allah. Allahu Akbar. Allah maja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bukan saja masuk syurga, tapi berpeluang untuk melihat wajah Allah. Nah, sekarang kita berpindah pula tentang kehebatan Al-Husna. Apa dia hebatnya nama Allah Al-Husna? Atau sifat Allah Al-Husna. Nama Allah Al-Muhsin sangat erat hubungannya dengan asmaul husna husna itu juga maknanya baik yang terbaik al husna nah salah satu dari 99 nama Allah yang kita perlu tahu adalah muhsin Allah yang maha baik apa dia kehebatan tersebut Di sini Ustaz singkatkan ada empat. Pertama, di dalam nama Allah Al-Muhsin, menunjukkan kesempurnaan nama dan sifat Allah. Di mana sifat kebaikan Allah itu tidak sedikit pun dicemari oleh kejahatan tidak sedikit pun dicemari oleh kecacatan. Mutlak. Itu hebatnya. Beza dengan manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang dirinya Lahul asma'ul husna. Milik Allah segala nama-nama yang baik-baik. Atau nama-nama yang terbaik. Yang kedua, kehebatan nama Allah Al-Husna. Dia senantiasa menurunkan kebaikan. Walaupun terhadap hambanya yang banyak melakukan maksiat. Ustadz, jelaskan tadi orang yang melakukan zina. Dia tidak dapat melakukan zina tanpa kesehatan, tanpa kekuatan, tanpa keuangan. Allah bagi harta, Allah bagi kekuatan, tubuh, badan. Allah bagi kesehatan, Allah bagi kekuatan tenaga batin. Semuanya itu Allah yang bagi, walaupun dia akhirnya gunakan untuk perkara maksiat, <tuh> hadirin, dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. <tuh> Walaupun terhadap orang yang menyembah berhala, yang dia sangat murka dengan orang-orang kafir menyembah berhala. Namun Allah Subhanahu wa taala beri juga mereka kesehatan, kekayaan dan lain-lain. Termasuk orang Islam yang melakukan syirik. Termasuk penceramah-penceramah yang menyebarkan ajaran khurafat, syirik dan bida'ah. Mereka ada followers juga. Banyak juga orang yang ikut mereka. Padahal Allah marah. Tidak menunjukkan ihsan Allah itu luar biasa. Kehebatan nama Allah Al-Muhsin Sifat al-Husna Dia berbuat ihsan terhadap musuh-musuhnya dengan tetap melimpahkan nikmat Dan melambatkan azabnya. Orang itu buat syirik. Orang itu menyembah berhala. Orang itu minta-minta kepada kubur-kubur keramat. Yang itu semua hukumnya syirik. Sebab itu adalah ibadat bercanggah dengan iya karena wa iya kena stain. Tapi orang tersebut boleh juga hidup berceramah padahal Allah murka. Allah Subhanahu taala tidak azab orang tersebut. Bila kita hubung kaitkan al-husna dengan zat Allah. Bezakan dengan kita orang yang selama ini kita bantu bila dia boleh bila dia buat perkara yang kita tidak senang kita sudah mula memikirkan untuk tidak bantu lagi tapi Allah tidak begitulah kekurangan kita dan terakhir kehebatan sifat Allah al-husna Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta manusia dalam bentuk yang elok. Sesungguhnya, kami telah cipta manusia dalam bentuk yang paling elok, sempurna, tersusun, lengkap. Ada akal lagi. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah sebagaimana engkau telah cipta aku dalam bentuk rupa yang baik maka perbaiki jugalah akhlakku. Doa ini bagus dibaca bila kita melihat setelah berpakaian kemas lengkap lalu dicermin kita nampak oh kemas smart handsome cantik baca doa ini Allahumma kama ahsanta fi khalqi ma fa Oh Tuhan sebagaimana engkau telah cipta aku dalam bentuk yang sempurna maka tolong ya Allah sempurnakan jugalah budi pekertiku akhlakku karena Allah subhanahu Wa Ta'ala beri manusia bukan hanya kecantikan luaran tapi juga batin ikhlas suka tolong orang sayang pada semua orang itu akhlak yang mulia <tuh> nah ini sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi nama menunjukkan sifat. Walaupun kita sudah tahu sifat Allah garis besarnya secara global ijmali dua saja. Bukan dua puluh, dua saja. Pertama, sifat subutiyah, yang artinya sifat kesempurnaan, dan sifat Allah yang kedua namanya salbiah. Allah menafikan dari dirinya segala sifat kekurangan. Itu namanya salbiah. Dalam bahasa Arab, salbi itu maknanya negatif. Sedangkan positif pula ijabi Allah maha hidup itu sebutia Sebab sifat hidup itu sifat kesempurnaan Kalau diikuti dengan Allah tidak mati Itu salbiah Karena Allah menafikan dirinya daripada sifat mati Allah tak pernah mati. Allah tak akan mati. Sebagai contoh, Allah Maha Adil. Allah tidak zalim. Adil itu subuh, sifat kesempurnaan. Tidak zalim itu salbiah. Allah menafikan kezaliman dari dirinya. Allah maha kuat, Allahu kawi. Allah tidak lemah, tidak lemah itu salbi. Nah kalau begitu kita tidak letakkan sifat ihsan ni ke dalam kategori sifat yang mana? Subutiah ke salbiah? Allah yang Maha Baik tentu saja subutiah. Subutiah pula terbagi dua. Ada namanya subutiah zatiah, ada yang namanya subutiah Subuh Subutiah zatiah maknanya sifat tersebut tidak pernah lekang dari yang empunya diri. Dengan kata lain, sifat itu dia miliki senantiasa. Oleh sebab itu, bila kita artikan Allah itu senantiasa berbuat baik, dia dipanggil subutia zatia. Tak pernah pisah sifat itu dari zat Allah. Nabila dikaitkan muhsin itu dengan Allah telah berbuat baik kepada pihak lain kepada semua makhluknya malaikat ke jin ke manusia ke binatang ke tumbuh-tumbuhan dia berbuat baik sifat sebutiah juga tapi yang itu tuh namanya fa'alia dia ada kaitan dengan perbuatan Allah ini yang kita sebutkan tadi yang pertama itu lazim Allah itu maha baik dan satu lagi mutaaddi bila melibatkan pihak lain Allah telah berbuat baik kepada pihak lain makhluk makhluknya sekali lagi penjelasan tentang itu disebut panjang lebar pada 90 muka surat pertama dari buku al husna nah sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir lebih kurang 10 menit yang akan datang yaitu kesan iman kepada nama Allah al muhsin apa dia kesannya kesan positif Setelah 40 menit kita jelaskan makna Al-Muhsin. Dalilnya makna nama Allah Al-Muhsin. Kehebatan Al-Hasna. Nah sekarang kita ingin tahu. Apa kesannya pada diri kami Pak Ustadz? Jika kami sudah faham makna al-muhsin, apa kesannya Pak Ustaz? Ini dia. Pada garis sebesarnya ada tiga. Di antara kesan keimanan seseorang dan mantap keimanannya terhadap nama Allah Al-Muhsin, Dan sifatnya Ehsan pertama sekali kesannya pada diri dia akan jadi insan yang senantiasa menghias dirinya dengan sifat-sifat yang baik belaka, sama ada terhadap Allah atau terhadap makhluk. Bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para pemirsa, ada tak sifat itu pada kita? Senantiasa baik pada Allah, senantiasa baik kepada makhluk, terutama ibu bapak. Kalau ada, jaga dengan baik, itu maknanya. ada kesan pada diri kita kerana memahami makna Allah itu muhsin. Ingat hadirin dan hadirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay." Allah telah mewajibkan kita agar berbuat baik dalam semua keadaan. Terhadap segala sesuatu. Orang itu baik pada kita ke? Orang itu tidak baik pada kita ke? Berbuat baik saja. Hatta terhadap binatang. Itu sebabnya kata Nabi, setelah menyebut Allah telah mewajibkan kamu agar berbuat esan terhadap segala sesuatu, sambungannya, bila kamu menyembelih binatang, tajamkan pisaunya. Sebab bila kita sembelih dengan pisau tumpul, itu membuat binatang lebih lama menderita. Tak putus-putus urat lehernya. Tapi bila sekali sudah putus dua urat leher ini, cepat dia mati. Itu pun tergolong ke dalam ehsan terhadap binatang. Bila kita masuk bilik air seperti tadi, bangun untuk kiam jam 4.30, Jam 4. Di dalam bak rumah, kita nampak ada kumbang atau semut yang tergapai-gapai mencari tepian. Begitu naik jatuh, naik jatuh kita ambil, sama ada dengan jari atau dengan gayung. Campakkan dia di luar tingkap. Tuh, oh, termasuk ehsan kepada binatang. Perbuatan kita itu ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu Allah sayang kita. Baik pada kita. Kita juga mesti baik kepada Allah. Baik kepada binatang. Baik pada Allah. Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril makna muhsin. Apa makna ihsan dalam beribadah? Ni perlu tahu. Nabi jawab. Anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan dalam ibadat iaitu kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Dan sekiranya kamu tidak nampak Allah, kamu sungguh yakin Allah pantau kamu, Allah tengok kamu. Itu makna ihsan dalam ibadat. Memanglah melihat Allah tak mungkin di dunia ini. Tapi ia membawa makna ketika kita beribadat, salat umpamanya, atau apa-apa saja ibadat. kita hendaklah tambah atau punya keyakinan seolah-olah kita melihat Allah. Bila melihat macam kita lah buat kerja sedangkan bos ada depan kita. Betul tak kita akan buat kerja sebaik-baiknya. Dan andai kata tidak ada bos pun kita tahu bos itu tengok kita. Mana mungkin Pak Ustaz, bos boleh tengok kita, dia sedang berada di luar negara atau outstation. Dia ada di rumah. Boleh. Bila di semua bilik pejabat ada CCTV, bos boleh tengok walaupun dia berada di luar negara. Melalui handphonenya saja. Semua kita tahu, Begitu kehebatan teknologi hari ini. Kalau macam itu, manusia boleh bikin macam mana dengan ilmu Allah. Jadi orang baik, salah, tutup aurat, tidak buat perkara senono ketika berada di tengah-tengah keluarga. Tapi bila dah sampai ke luar negara, jauh dari pandangan keluarga dah macam syaitan. Dia kira, kalau orang yang dia kenal di dunia dapat dia sembunyikan. Apakah dia juga yakin? Allah tak tahu apa yang dia buat. Tuh, oh, bila kita faham makna. nama Allah Al-Muhsin. Kita akan senantiasa menghias diri dengan perbuatan-perbuatan baik. Sama ada terhadap Allah, dekatkan diri pada Allah dengan cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Begitu juga terhadap makhluk. Yang kedua, kesannya Dia akan berusaha keras untuk senantiasa melalui jalan syariat anjuran Islam, sehingga jadi muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan kasih kepada kita, akan ampun dosa-dosa kita. Tapi Allah bagi syarat. Asal kamu ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai Muhammad kepada umatmu. Sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah, kamu mesti ikut Aku, maknanya ikut ajaranku, kata Nabi. Dengan mengikuti ajaranku, baru kamu layak mendapat kasih sayang Allah, baru kamu layak mendapat ampunan daripada Allah. Ayat itu secara ringkas dapat diambil kesimpulan. Ingin mendapat kasih sayang Allah, ingin mendapat ampunan daripada Allah. Ikut ajaran Nabi Muhammad, ikut sunnah Nabi adalah menjadi syarat. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang benci dengan sunnah Nabi. Sehingga orang yang mengajar sunnah Nabi digelar dengan bermacam-macam cemohan. Bertobatlah segera. Sebelum anda nanti menghadapi murka Allah di akhirat. Syarat untuk beramal itu diterima. Pertama ikhlas lillah. Yang kedua ikut cara Rasulullah. Sekarang kita ajak ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Sudah betul tak? Itulah yang betul. Lalu orang yang mengajar macam ini, dicemuh, dicaci sesuka hati. Tak apa. Berbuatlah di dunia. Tapi nanti di mahkamah ilahi, awak akan berhadapan dengan masalah. Allah marah, dan Rasul tidak akui sebagai umatnya. Na'udzubillah Nah yang terakhir, yang ketiga. Dia akan senantiasa menghias dirinya dengan berbuat ihsan kepada makhluk Allah. Melalui jalan-jalan kebaikan, apapun, sama ada melalui kaki, sama ada melalui tangan, sama ada melalui lidah, apa maksudnya, Pak Ustaz? Ekoran dari keyakinannya terhadap nama Allah Al-Muhsin. Kesan positifnya pada diri orang itu, dia senantiasa berbuat ihsan kepada makhluk Allah melalui lidahnya. Ini seperti menyampaikan firman Allah, hadis Nabi, sehingga mendapat manfaat ramai orang. Dakwah itu maknanya dia gunakan lidahnya. Bukan dia gunakan lidahnya untuk menyebar syirik, khurafat, bid'ah, ah. No. Jadi ekoran keyakinannya terhadap nama Allah Al-Muhsin, dia senantiasa menghias dirinya, berbuat baik kepada semua orang. Melalui lidahnya, melalui tangannya, infak, sedekah, tetangan, berapa banyak pahala yang dia dapat, digunakannya pennya untuk menulis sehingga jadi buku ini, buku itu, buku ini, buku itu, sehingga dimanfaatkan oleh orang ramai, digunakan kakinya untuk pergi ke Mekah, Umrah, Haji, Silaturrahim, kaum kerabat, mencari rezeki yang halal, gunakan kaki, pokoknya segala-galanya. Digunakan akalnya, pendengarannya, penglihatannya untuk fikir macam mana, macam mana, macam mana, dan mengajak orang agar sama-sama mendapat reda Allah dan selanjutnya masuk syurga. Sehari-harian, selagi hayat dikandung badan, itu yang dia fikirkan sampai kadang-kadang tak kenal letih dan lelah. Itu saja yang difikirkannya. Macam mana tidak bantu orang ramai terhadap ajaran-ajaran sesat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan ini sesuai Dengan kaedah ilmu tafsir, al-jaza menjinsil amal balasan senantiasa setimpal dengan amalan seseorang. Ustaz, kira cukup sampai di sini dulu tentang nama Allah Al-Muhsin yang maha baik. Mudah-mudahan ketiga-tiga kesan iman kepada nama Allah Al-Muhsin ada pada kita sebagaimana yang Ustadz baru jelaskan. Sebelum kita akhiri dengan doa, Ustadz ingin ulang sekali lagi pengumuman kelas duha pagi ini jam 10. Lebih awal setengah jam dari biasa, biasa sepuluh setengah. Dan topik kita pada hari ini sangat mustahak. Apa makna godaan syaitan? ada berapa peringkat godaan-godaan syaitan. Kita akan jelaskan insyaAllah waktu duha jam 10 nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna siwara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان روما إنها ساءت مستقرا ومقام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين. يا الله بقي إني كمثل ابلاجرنا ممو المحسن. bahwa engkau senantiasa berbuat baik. Tak pernah lekang sifat berbuat baik dari dirimu. Engkau maha baik dan engkau senantiasa berbuat baik kepada makhlukmu. Oleh sebab itu, Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang baik. Bukan saja baik dari sudut zahir, tapi juga baik dari sudut batin. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa berbuat ihsan kepada siapapun di atas muka bumi supaya kami layak mendapat balasan ihsan darimu di akhirat nanti. Malah ihsanmu sejak di dunia lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.